Ya pemirsa, kasus dugaan pelecehan seksual di Rumah Sakit Umum Raden Matahir ke tahap penyidikan. Hal ini dilakukan setelah penyidik unit TPA Polresta Jambi meminta keterangan ahli pidana. Tim penyidik unit PPA Polresta Jambi resmi menaikkan perkara kasus dugaan pelecehan seksual di mahasiswa magang di RSUD Raden Matahir ke tahap penyidikan. Hal ini turut dibenarkan oleh kuasa hukum korban Ika Dwi Maya yang mengatakan bahwa pihaknya telah resmi membuat laporan polisi, yang mana sebelumnya perkara tersebut masih dalam bentuk laporan pengaduan. Ika menjelaskan bahwa naiknya perkara ini ke tahap penyidikan setelah penyidik unit TPA meminta keterangan saksi ahli pidana bahwa sudah terdapat tindak pidana pelecehan seksual dalam perkara ini. Kuasa hukum menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan terduga pelaku yang merupakan perawat di RSUD Raden Matahir tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana, seperti ketidaksetujuan korban dan didukung oleh keterangan saksi ahli psikologis yang mendampingi korban. Nah, mengenai kasus 289-nya yang kita sudah pernah laporkan, laporan pengaduan sekarang sudah masuk pada tahap laporan pidana. Nah, tentunya yang tidak dipersiapkan dari pihak Polresta juga sudah memanggil saksi ahli untuk memeriksa unsur-unsur pidananya sudah terpenuhi. Di mana kalau sudah terpenuhi unsur pidana, ya kita mengikuti proses dari BAP lagi, dari korban pelaku. Jadi kita hanya mengikuti prosesnya saja. Ya, nomor 12 yang terbaru itu sekarang malah berat sekali. Kalau untuk undang-undang nomor 12 itu sekarang kalau untuk masalah pelecehan itu udah yakin pasti sudah masuk. Untuk hal verbal saja itu sudah masuk sebenarnya. Apalagi kalau sudah masuk 289 ini, sudah unsur-unsur pidananya sudah pasti masuk ya. Ada ketidaksetujuan dari korban, itu salah satu unsurnya. Kanit PPA Polresta Jambi Ibda Fani membenarkan naiknya perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ini penyidik akan kembali memanggil korban dan sejumlah saksi. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.